Balik lagi di Otak Game. Habis kemarin kita ngelakuin misinya sih. Coba sip ya. Kita akhir tak yang akhirnya dia ternyata masih ngerasa malu-malu. Bukan ngerasa, akhirnya dia ngerasa malu. Kalau ketemu sama si Mais, biasanya dia sok polos aja. Masih menganggap si Mais Sakuya sama yang lainnya itu derajatnya masih sama. Padahal kan dia sebenarnya ngeliat si Mais ya sebagai something else or something important for her. Seseorang someone important. Seseorang yang penting untuk dia. Dan akhirnya dia sekarang malu-malu. Dan aku suka banget ngeliat reaksinya dia kalau malu-malu. Kali ini kita bakal ambil misinya si Raven. Dan kita juga bakal ngelakuin misi utamanya, yaitu kita ambil paket bunganya dan kita kasih ke si Kuruna. Sekarang kita fokus dulu ke si Raven. Yep, dan Raven-nya nggak ada. Raven out somewhere. Raven keluar kemana? Aku akan bertanya kepada Gaius. Gaius. Hey, Gaius. Oh, hey, Mais. What's the matter? Oh, hey, Mais. Ada apa? Aku datang untuk menemui Raven. Raven, sinas deh. Dia tidak ada sana? Tidak. Well, she does wonder of now and then. Ya, dia keluar untuk berpetualang sekarang. Apakah sesuatu terjadi? Ya, dia hanya butuh waktu untuk sendirian. Atau dia sekarang mencoba untuk lebih sendirian. Jadi begitu. Dalam hati Mas bilang, mungkin ini masalah tentang yang di dungeon itu. Sophia or Karina might know something. Sophia atau Karina mungkin akan mengetahui sesuatu. Terima kasih. Oke, aku akan bertanya kepada mereka. Terima kasih. Jadi yang di misi sebelumnya kan gak ada di videoku itu, kita sampean. Aku ngelakuin misinya si Raven. Dan aku sama si Raven, si Mais sama Raven itu berangkat bareng ke dungeon. Yang pada akhirnya saat ada semacam cahaya entah dari mana itu, si Mais tuh berubah jadi Wally. Dan itu posisi Raven gak ngeliat si Mais. Dan si Mais itu lari agak jauh gitu. Balik-balik si Raven juga nggak ada, ternyata dia udah di rumah. Dan di si Raven kira itu si Mais sudah ngilang, jadi kayak kutukannya si Raven yang mendekati dia, siapapun yang mendekati dia bakal menghilang. Jadi si Raven takut kayak gitu. Sophia, apakah mengetahui Raven ada di mana? Yes, tapi itu tanda merah, berarti yang artinya no, tidak apa. No. Jadi begitu. That reminds me, she said that she wouldn't be able to see you again. Itu mengingatkanku, dia berkata atau berbicara, dia tidak akan bisa menemuimu lagi. Apa yang sudah kau lakukan kepada Raven, Mais? Does it have to do with that light? Apakah ini berhubungan dengan cahaya itu? Jadi si Raven berusaha kayak menghindari si Mais agar nggak terjadi apa-apa sama si Mais. Tapi sebelah pihak. Sedangkan si Mais berusaha ngedekatin si Raven soalnya dia khawatir sama si Raven. Intinya mereka dua berterbalikan. Hey Karina, do you know where Raven? Hey Karina, apa kau mengetahui di mana Raven? Raven, who knows, siapa tahu. Dalam hati Karina bilang, tunggu, bukankah aku melihatnya? Dia hilang. Yeah, Gaius didn't hear anything either. Yeah, Gaius tidak mendengar apapun tentang yang lain. Apa?
Wait, she was walking toward Ice Valley Rosebush. Tunggu, dia sedang berjalan menuju Vale Ice Rosebush. Kamu lihatnya? Aku pikir aku melihatnya. Terima kasih, aku akan melihat di sana. Aku akan mengecek sana. Sekarang kita berangkat ke Vale Ice Rosebush. Vale Ice Rosebush itu yang ada di tempat bersalju. Tempat buat ini pemandangannya. Nah, di sini. Dan situ Raven. Raven. Stay away from me. Menjauhlah dariku. Hah? Baru nyampe Raven udah teriak kayak gitu. You gave me a letter, didn't you? Didn't you want to talk? Kau memberiku surat, bukan? Bukankah kau ingin berbicara? Kenapa kau harus datang? Hah? That was a mistake. I don't have anything more to say to you. Itu sebuah kesalahan. Aku tidak memiliki apapun untuk dibicarakan denganmu. Tunggu. Go home. Pulanglah. Oh. Raven? Don't come near me. Jangan mendekatiku. Tolong. Kenapa Raven sampai maksa kayak gitu? Padahal si Mas Nate-nya baik banget. Does he hate me now? Apakah dia membenciku sekarang? Nah, wulinya pergi lagi. Oh. I'm alone again. Aku sendirian lagi. Something strange, ada sesuatu yang aneh. Tapi untuk sekarang, that wooly it's drawn to Raven. Wooly itu yang berada di dekat Raven. Mungkin jika aku berpura-pura menjadi wooly. Baiklah. Sekarang menggunakan saljunya untuk membuatku putih. Oh, si Mesh pengen berpura-pura jadi Wooly itu buat mendengar. Atau lebih tepatnya mendengar alasan si Raven secara langsung. Kau jadi begitu kau kembali. Meh. Dalam hati Mesh bilang, I'm sorry to trick you. Maaf aku sudah menipumu. Aku berharap jika Gaius mengkhawatirkan tentangmu. Mas. He hates me now for sure. Dia membenciku sekarang. Aku benar-benar yakin. Dalam hati Mas bilang, that's not true. Itu tidak benar. I don't know what you're saying. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Tentu saja tidak. Tapi terima kasih. Aku bertanya-tanya kenapa ini selalu terjadi. And I thought we were getting along so well. Dan aku pikir kita akan menjalin hubungan lebih baik. Cahaya itu mengambil semuanya pergi. Selamat tinggal, Mas bilang. Ini kutukan yang dibicarakan si Raven sebelumnya. Jadi aku memutuskan untuk tidak berteman dengan siapapun lagi. Itu yang sudah aku putuskan. Ah, si Raven. Tapi menjadi sendirian sangat sulit. Oh. Dia berusaha nyelamatin yang lain dengan ngorbanin dirinya sendiri. Nah, kau akan sakit jika kau tidur situ, Raven.
masih dengan apa, dengan raut muka yang kayak gitu. Dia bilang ke Raven kayak gitu dengan nyantainya, padahal si Raven udah ngusir dia tadi. Well, it's just like the wool keep you warm. Ya, kelihatannya wool itu menjagamu tetap hangat. Mice. Go away, I don't have anything more to say to you. Pergilah, aku tidak memiliki apapun yang ingin ku bicarakan denganmu. Karena kutukanmu. Stay away, menjauhlah. Aku hanya sangat lelah. I thought finally I found it. Finally I've grasped it. Aku kira akhirnya aku menemukannya. Akhirnya aku menggenggamnya. Tapi saat aku membuka mataku, saat aku membuka tanganku, tidak ada apapun di sana. Ah, Raven. Dia bilang dengan raut muka kayak gitu ya. Coba bentar. Salah. Yang ini. Nah. Oh, nggak bisa ya. Itu selalu kosong. I can't take it anymore. I don't want to lose someone important again. Aku tidak bisa menerimanya. Aku tidak ingin kehilangan seseorang yang penting lagi. Aku tidak bisa menerimanya. Oh, Raven. Oh, not again, tidak lagi. But why is it? Tapi kenapa ini? Ini terasa sangat familiar. Wuli itu. Maybe it feels familiar. Mungkin ini terasa familiar. Dan wuli itu. Apa ini maksud Mas? Raven. Aku kira. Apa Sinus bilang, I thought you disappear. Aku kira kau menghilang. Raven. Jadi dia dengan takutnya tadi menutup mata, habis itu dipanggil sama si Mes. Dia membuka matanya pelan-pelan dan dia ngeliat si Mes, ternyata dia masih ada situ. Dia kira si Mes sudah hilang. It's okay, tidak apa-apa. Kau ada di waktu yang tepat, Mas. Lihat aku di sini, aku tidak menghilang. Tepat banget kau datangnya, Mas. Idiot. Hey, Raven. Yes. Ya. Yeah. Ayo kita pulang. Yes. Oke. Okay. Saat Raven butuh pegangan untuk dia supaya nggak makin depresi, disitulah si Mice datang. Here, Raven. Kita sudah sampai, Raven. Raven, terima kasih untuk hari ini. Apa? Ini untukmu. Sampai jumpa. Sangat terasa seperti Raven. Apa ini yang berada di bajuku? Ini dari burung yang ada di Sultan Odisset. Tapi jika bulu ini ada di sini, berarti itu pasti nyata. Tapi kenapa ini di sini? Ya tidak ada gunanya memikirkan itu. Oh, mice. Tepat banget timing kau datang buat membantu si Raven. Di saat dia butuh seseorang yang berada harus yang ada di sampingnya, saat dia nggak ada siapa-siapa buat bersandar, saat itulah si Mes datang. Nice. Ini ya, bagaimana menurutmu? Wow, it's so pretty. Wow, ini sangat cantik. Terima kasih banyak. Stop it, berhenti, aku akan malu. Now I'm sure we can get our feeling across. Aku yakin sekarang kita bisa menyampaikan perasaan kita. Aku tidak bisa hanya duduk di sini, aku harus berangkat. Terima kasih, Sarah. Semoga beruntung. Dan kita lihat hasilnya, kayak gimana bunganya. Ini dia rangkaian bunganya.
cantik lah. Tapi ntar mana sama si Sarah itu nyapinnya? Kok aku nggak lihat pinnya? Sekarang kita langsung kasih ke si Kuruna, ke si Kuruna. Kita bakal lihat bagaimana jadinya Universe Festival. You're trying to bribe me with a pathetic hornless trinket. Kau berusaha menyuapku dengan sesuatu yang menyedihkan dari tanpa tanduk. Ini tidak menyuap. Everyone in town collaborated to create this bucket, Kuruna. Semua orang di desa bekerja sama untuk membuat bucket ini, Kuruna. Kami membuatnya untukmu karena kami juga peduli terhadap settlement universe, atau lebih tepatnya perkumpulan para universe. Karena enggak. Kami membuatnya untukmu karena the settlement perkumpulan para universe berarti sangat banyak untuk kami juga. Well, I guess the flower are pretty sort of. Ya, aku kira bunganya lumayan cantik juga. Tapi tanpa tanduk sudah menyakiti para pendudukku, atau lebih tepatnya membuat pendudukku menderita. Is it time for me to open my mind and heart to the hornless? Apakah ini sudah waktunya untuk membuka pikiran dan membuka hatiku untuk para tanpa tanduk? Apakah sudah menentukan hari atau tanggal untuk festival persatuan? Kau akan datang? Kuruna, terima kasih. Jangan berani kau untuk salah paham. Aku masih belum memaafkan para tanpa tanduk. Tapi aku, but I don't want to hold thing up with my stubbornness. Tapi aku tidak ingin berpegang teguh kepada kekeras kepalaanku, atau sifat kekeras kepalaanku, sifat keras kepala. Well, it doesn't matter why you did it. The point is that you did. Ya, tidak peduli bagaimana kau melakukannya. Poinnya adalah kau sudah melakukannya. Oh, nice. Kata-kata bijak dari si Mais. Jadi aku akan bertanya kepadamu, apa kau sudah menentukan tanggal untuk Festival Persatuan? Masih belum. Kami menunggu untuk persetujuanmu, atau lebih tepatnya kami menunggu Kuruna untuk setuju. Baru kita cari tanggal yang tepat. Well, I agree to it. Any day work for me. Ya, aku sudah setuju sekarang. Hari apapun aku bisa. Let me know when you have the festival schedule. Beritahu aku jika kau sudah menentukan tanggal untuk festivalnya. Baiklah, aku akan datang. Aku akan datang lagi saat aku sudah memiliki jadwalnya. Aku akan menunggu. Terima kasih, Kuruna. Aku tahu ini sulit untukmu. You're welcome. Sama-sama. Sekarang kita ke si kakek Wells. Kita coba tanya tanggal apa yang cocok buat festivalnya. Mana si kakek Wells? Kakek Wells. Kakek Wells, gimana? Dimnya kok nggak ada? Tumben. Orang tuh pergi kemana coba? Kakek Wells. Nggak ada loh. Oh, astaga. Dia ada di pemancingan. Bodoh lah. Anjir, sejak kapan kau doyan mancing? Kakek Wells. Nah, kita tanya kakek Wells. Kau tersenyum, sepertinya itu berjalan dengan baik. Yes. Tentang hari untuk Festival Persatuan, bagaimana kalau musim panas tanggal 5? Very well, baiklah. Kita akan mengadakan Festival Persatuan di musim panas tanggal 5. Aku akan beritahu semuanya. Dan aku akan menyerahkan untuk memberitahu mereka yang ada di perkumpulan universe padamu. Oke.
Kuruna, we have a date for the Unity Festival. Kuruna, kami sudah memiliki tanggal dan hari untuk Festival Persatuan. Itu akan diadakan tanggal 5 di musim panas. Musim panas tanggal 5, baiklah, aku akan di sana. And since you're so president in inviting me, dan sejak kau sangat gigih atau sangat bekerja keras untuk mengundangku, aku berasumsi kau akan menjadi pengawal pribadiku untuk festivalnya. Tentu saja. I love to hear that. Aku lega saat mendengarnya. I mean, I trust the hornless, but at least I know you. Aku mungkin tidak mempercayai tanpa tanduk, tapi setidaknya aku mengetahuimu. Aku tahu tentangmu. Terima kasih, Kuruna. As long as I'm with you, I'll know I'll be okay. I'm looking forward to the festival. Selama aku bersamamu, aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku menunggu hari untuk festivalnya. Jadi festivalnya tanggal 5 musim panas, sekarang masih tanggal 24. Berarti bentar lagi lah. Iya, bentar lagi. Bentar lagi tanggal 5. Sabarlah, tunggu. Dan lihat sekarang responnya si Bia. Aku suka ngeliat responnya dia. Hello. What can KKN do for you today? Apa yang bisa kulakukan untuk hari ini? Bia. Pelan-pelan gitu kan. Why are you hissing? Kenapa kau menjauh? Responnya Pia gitu sekarang. Jadi di tanggal 5 musim panas ya. Bentar lagi lah. Ya bentar lagi itu. Dan si Raven akhirnya dia udah enggak seberapa takut sama kutukannya dia lah sekarang. Seharusnya sekarang Mai sudah tenang lah sama si Raven, enggak usah terlalu khawatir lagi. Soalnya si Mai sudah ngebantu si Raven sampai kayak gitu kan. Sampai ibarat kata akhirnya si Raven mau bilang semuanya. Masa lalu dia tentang kutukan itu kenapa. Kenapa dia sampai takut kayak gitu kan. Akhirnya. Jadi sampai sini dulu video kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. So see you next video. And always enjoy the game.